Tim e-sport Indonesia menorehkan prestasi di level internasional dengan keluar sebagai juara umum pada gelaran ke-16 IESF World E-sport Championship 2024 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Keberhasilan ini berkat kesuksesan tim e-sports Indonesia meraih medali emas di nomor MLBB Women usai mengalahkan Kamboja di partai penentuan dengan skor akhir 2-0, serta meraih medali perunggu di nomor MLBB Men dan mengunci peringkat ke-5 di nomor PUBG Mobile. Prestasi ini sekaligus mengulang keberhasilan Indonesia pada gelaran ke-14 IESF World E-sport Championship 2022 yang saat itu juga berhasil menjadi juara umum.